Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman jemaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah, sarengsena kamari ngarengsekeun kaitan sareng bab sabar, ayeuna diteraskeun kaitan sareng bab asidq, kajujuran oge kabeneran. Jadi antawisna sifat anu kedah dicangging ku jati diri kaum muslimin, ya, sajabi sabar, maka ayeuna kedah aya jujur, ya, atawa benar, bahwa jujur dina ucapan, jujur dina keyakinan, ya kitu jujur dina perbuatan, ya. Jadi ya, sebut jujur teh naon anu diyakini, anu diucapkan, jeung dilakukan teu benten, ya, sami. Nah eta panginten kedahna siga kitu nya, nu namina manusia. Ah eta nya. Fitrah manusia, nah, sararesna resep kana kahadean, kalebet kana kajujuran. Tak pami urang merhatoskeun murang kalihnya, rek turunan mana wae, rek urang mana wae, nu ngaran murang kali mah pasti jujur. Ya, tara pernah bohong. Aya nuduhkeun yen fitrah jalmi mah sesna jujur, ya. Nah, jalma bisa ngabohong, ya, atawa tu jujur tah tadi panginten. Di samping aya gogoda, ya, ti setan anu memang upaya napi kenyilakakeun urang. Ya, oge panginten karena lingkungan. Ya, lingkungan atau bisa mungkin karena tradisi budaya, ya. Pamitos ngadarah dagingnya, ya, temurun turun temurun biasa terjujur, biasa ngabohong, nah, maka bakal jadi kebiasaan ngabohong. Maka eta panginten hikmah Allah ngutus para nabi, ngutus para rasulnya. Biasanya nabi diutus di rasul atau rasul nalika memang masyarakatna, kaumna, ya, jamaahna tos leungit nilai-nilai kejujuran, ya. Maka diuihkeun deui ku eta nabi teh kana sifat awal jati diri manusia. Nah, itu. Baik itu Nabi alaihi salatu wasalam di dieu panginten ngajelaskeun oge nyebatkeun yang kejujuran itu sumber kebaikan. Jadi sadayana kahadean, ya, kamanfaatan eta awalna tinu kajujuran. Berarti sabalikna kabohongan, ketidakjujuran teh sumber kecelakaan, oke, okay, kagorengan, ya. Jadi sadayana kagorengan, ya, eta awalna dina teu jujur. Ya, ya, hadisna hadis tos masyhurnya, tos viral, ya, tapi luar biasa panginten deui ka dicatet dina kitab ieu. An ibni Mas'udin, katampeti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi Allah mikarido ka anjeuna, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saeti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeuna ngadau, inna sidqa, saesuna kajujuran, kabeneran, yahdi baris nuduhkeun, ya, di hidayahnya, ilal birri kana kahadean, ya, hadenya, hadenya perkara anu dianggap sae, dianggap manfaat ku jama. Saurna nya duka resenteu namanya 6000 tahun Majusi, ya. 6000 teh aduh lain perkara anu sakedikna. Kantos mimpin dunia, ya. Perkara anu lama, ya. Dina peradaban manusia, ya, dunia pernah dikuasai ku bangsa Majusi penyembah api, ya. Pokurma daerah Irak, daerah Irannya Persia. Anjeuna mimpin dunia dugi ka 6000 tahun. Bahkan kan di zaman Nabi ge kekuasaanna masih kuat. Ya, sareng Romawi nalika hari itu berarti satacan Romawi panginten Majusi tos dipayu. Ya, karena ya kekuasaanna bisa bertahan beunya. Bisa kuat, ya, padahal kufur ka Allah. Karena maranehanana sangat menghormati atau sangat menjaga nilai-nilai kejujuran.
pemimpinnya ya jujur, ya, gitu. Sesuai jeung naon nu diamanahkeun. Padahal ya musyrik lah gitunya kategorina mah kafir ya. Ya, tapi ya ku Allah ya, seolah-olah pangintanya henteu dihancurkeun kakawasaanana nya teu begitu saja wae karena tadi ya naon mawa kana kajujuran. Ya, atau berarti sebalikna ya, upami jama atos teu jujur itu bisa nyababkeun hancurna hiji negara. Tacan lila ya di dunia nyata Sri Lanka ya, bangkrut kamari mah. Loba ting hutang-hutangna teu kabayar. Ya, loba ngabangun, loba nginjem ari mayar eueuh gitu. Jor-joran. Nah, ternyata masyarakatna KKN. Korupsi KKN leuwih ti urang lah. Jadi jor-joran gitu nya mere nginjem Cina memberi hutang gitu. Teu mikiran keur mayar gitu. Ya. Akhirnya ya, ketika ada pandemi pangintenya ulah wakan negara nu kuat anu lemah nu kuat ge kolek ayo jor-joran akhirnya kan enak di demo ya kabur menteri presiden jeung perdana menteri nagenya akhirnya kan tinggal ya karena tadi ketidakjujuran urang 98 lah nya tinggal jadi kas jadi contoh kanggo urang sadayananya teu aya kajujuran, KKN, korupsi. Tadi orang yang khawatir. Utang orang tuh hampir ratusan triliun. Jadi kumayar bunga nage ngeus ribu. Jadi saya semayar utang, mayar bunga riba nak. Dunia ada, dunia sekulernya lain dunia Islam. Jadi ngeus unggal poete lain mayaran utang, mayar bunga. Etage cantang tuh katutup. Nah, jadi akibat naonnya ya sunatullah ikhwanuddin ya karena ya para pemimpinna memang mayoritasnya teu sadayana hampir tidak menerapkan kejujuran ya jadi ya, bahaya negeri anu luar biasanya negeri anu sarana prasarana na luar biasa hebatna ya ini bisa mengancam kehancuran siga negara-negara anu sanes. Padahal negara Sri Lanka teh tahun 50 mah itu pemerintahna mensubsidi saurna susu kanggo ibu-ibu hamil sehingga 10 tahun 20 tahun kemudian para putrana seur para yang budak-budakna seur jadi profesor. Bahkan jadi rebutan di negara-negara dunia mahasiswa-mahasiswa di Sri Lanka rata-rata paling terbeuleum. Nah, jadi karena banyak meminum susu disubsidi susu teh. Emang yang paling terutamang kerharam itu kudu loba nyusu. Itu banyak profesor doktor doikahina tapi karena tadi ya, mungkin merasa aman banyak orang-orang pintar ini. Ya. Lain sebagainya akhirnya teka kontrol jatuh akhirnya. Padahal dulu mah dilulukan. Kasus presidena itu. Presidena ya 2019 itu sangat dilulukan. Karena menang di pemilu itu 52% berarti nya setengahnya rakyat memujina, tapi bisa terjadi seperti sekali. Nah, jadi ulah waka dina agamanya, dina dunia ge, namun terjujur, tersesuai jeng amanah nu dimusyawarahkan, wah iya bahaya. Ya, kanggo nilakakeun, tamatak negara ya pamihoyong kuat, ya, sesuai petunjuk Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir, kajujuran matak mawa kana kehadian berbuat baik berbuat manfaat wa innal birra jeung saesuna kehadian yahdi bakal nuduhkeun ilal jannah ka surga ya ka surga tuh kehadian jadi surga teh ya tempatna kehadian maka keur ngarai surga kudu ngalakukeun perkara-perkara anu hade nya itu matak surga disimpen ya, ditempatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kerjama-jama anu ya salolehnya ya anu salehah pangintenya nu taat nu tunduk ka Allah Subhanahu wa taala. Atake dina surga kan ucapanna teh salamun ya. Ya assalamualaikum selamat. Moal aya kabohongan. Moal aya kasar ya gitu. Ya. Semuana jujur. Ya. Oh, wa inna rajula jeung hiji lalaki hiji jalma ya. Layas duku anu selalu jujur, benar-benar jujur. Terang bohong ya.
hatta sehingga yuktaba ditulis indallah di sisi Allah siddiqon. Nah, siddiqma jadi mubalago. Jadi tos karakter kebiasana. Anu tukang jujur. Jadi mah tos profesina tara ngabohong. Mata kaya Abu Bakar As-Siddiq, jadi selalu benar. Ngabenerkeun naon dibawa ku Rasul. Mata kan manusia pertama atau sahabat pertama anu lebat Islam itu Abu Bakar. Di kalangan pamegetnya Abu Bakar, ya. Karena Abu Bakar mah ya tadi teu loba mikir gitu, teu seur ngemut. Ya. Rasulullah teh kan sapopoena baheula can diangkat jadi nabi teh jalma jujur. Maknya enak erek ngabohong mawa syariat ti Allah. Tuh dina kahirupan dunia wae teu pernah bohong Rasulullah teh. Al amin gelarna ge nya. Amanah jujur. Maknya enak erek ngabohong mengatasnamakan Allah. Moal mungkin asup Abu Bakar. Teu loba ngemut. Teu loba nanyakeun langsung. Ya. Ya. Kalebet anjeuna iman ka Rasulullah karena perkara-perkara nu geus teu kahontal ku akal, karena memang kenabian mah geus teu kahontal ku akal, komo kaitan sareng mujizatnya nalika ngadangu kabar yang Rasulullah Isra Mi'raj sawengi kan ya di Mekah ka Baitul Maqdis ras diteraskeun ka langit ka tujuh Sidratul Muntaha ya Abu Bakar teu seueur ngemut. Urang kafir mah kan nu ragu mah nanyakeun cik cenah Muhammad cenah bener anjeun teh pernah ka Baitul Maqdis teu mungkin cenah sapeuting. Cik terangkan kumaha Baitul Maqdis teh tuh nya. Kita diterangkan ya gitu kumaha bentuk masjidna, kumaha masyarakatna, kumaha tempatna. Hay Abu Bakar mah teu loba mimut. Nah, ada. Ker Allah mata yanu nu susah ya. Kan alas logikananya kan manusia wae sok tercipta tinu naon. Ya, tinu tanah ya. Jadi seperti ini kan ya. Itu kan geus atau alam semesta nu aya di katinggal ku urang sadayana. Komo lamun urang ninggal kana kisah Nabi Solehnya ya, tinu gunung batu jadi onta kan geus teu kahari. Eta nabi ya, kerasulan. Mata urang sadayana nya ulah ragu ya. Ya, pami hayang sapertos Abu Bakar. Mata Siddiq itu generasi tingkatan level kedua setelah nabi. Jadi urutan teh nabi, kedua Siddiq, katilu syuhada, kaopat solihin gitu. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, kedua Siddiq. Nah, kejujuran, membenarkan naon nu dibawa ku nabi. Maksana ajan teu kahontal ku akal ya. Eta Abu Bakar teh sahabat terbaik. Bahkan manusia terbaik di kalangan selain para nabi itu adalah Abu Bakar. Tahu Abu Bakar mah seueur karomahna? Da loge. Ah, Abu Bakar mah. Seueur karomahna Abu Bakar mah nya. Ya, pernah kan Abu Bakar nyuguhan tamu paenya. Sahuna tos tos seueur gitu kan. Tapi tamuna kan teu sakede kan teu seueur-seueur. Ya. Teu seueur. Saya pakai orang makan di baliknya dahar loba itu tapi itu warag-warag itu bahaya ya di balik ya. Jadi zaman Nabi makan tuangannya sekedik tapi cukup itu ya berarti baliknya sama sarana loba tapi sok pendidikan nabinya paling kurang ditinggal pendidikan zaman dulu nabinya kan itu formal sih gak orang kayak pendaftar ulang di sekolah khusus, jamna khusus, ragamna khusus itu. Tapi hasilnya tinggal. Di zaman Nabi khampir ngaran pendidikan di sekolah teh nya kieu we, non formal. Kerma canaya pendidikan, daya madrasah kan canaya kan pengajian. Tapi hasilnya tinggal hebatnya. Ayeuna pendidikan semakin modern, semakin canggih, semakin hebat. Ya, tapi hasilnya teh gini. Ya, Masya Allah. Lain lebih jujur ya, nu pinter lebih jahat kepinteranannya gitu. Lebih pinter minteran batu ya. Sehingga pendidikan zaman kapungur kan sangat sederhana sepertinya pendidikan umum atau kepesantrenannya tapi hasilnya melahirkan tokoh-tokoh luar biasa ya, jadi khan pidin jadi orang lainnya terjebak ku anu sifatna teh sarana prasarana ya anu sifatna teh katinggal gitu esensina teu kena teu dapat sekarang kan unamina sarjana teh geus teu aneh
bahkan S2, S3 ayeuna mah sakola. Ya, tapi hasilna aya katinggalan, maksudna esensi tinu eta sakola teh asa teu katinggal, ya. Kuna mah loba nu pinter teh loba nu luar biasa kan ya gitu. Boba siga Sri Lanka semakin banyak profesor doktor. Hati-hati ya ya. Semakin maju bahkan semakin ugal-ugalannya itu segenahna ya mengerampas harta-harta rakyat. Aitanya mentak sidik itu generasi level kedua setelah para nabi. Entah sifat jujur teh luar biasa. Asa balik jujur nyata bohong. Bohong itu tadi wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Jeung saesuna kadib, kadib teh bohong. Bakal nuduhkeun, bakal mawa karena perbuatan dosa, kadorakaan pucurnya. Jika kadib teh kitunya, naon diucapkan teu sami jeung naon dilakukan, naon dilakukan teu sami jeung naon diyakini itu kadib. Ucapan A, kelakuan B. Nah, ya sanes fitrah manusia. Ya, secara setamanya menyontohna iblis, makhluk pertama nu ngabohong teh iblis. Ka Adam kan, teu apa cen Adam? Justru matak anjeun dicarek teu meunang nyeketan, teu meunang barang tuang eta buah tiana tangkal teh. Eta tangkal teh aya keistimewaan cenah. Teu pati-pati nyarek tuh nya, geus mulai. Nah, ini biasa tukang nipu mah nya eta siga nu nya gitu. Ayeuna ku Adam teh percaya teu sugan teu tengah bohong nya. Petik we tungtung nacilak. Jadi kabohong, tak nu ngabohong mah pinter nyarita. Tak lamun jalma pinter nyarita, hati-hati. Eta lebih gampang karena pinter ngabohong. So. Ya wa innal kadiba yahdi ilal puju. Jadi sadayana kadorakaan aya dinu kabohongan. Jadi lamun di awalna bohongnya kaituna bohong. Wa innal pujuro jeung kadorakaan-kadorakaan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Kadurhakan kadurhakan teh ya di bakal mawa ilan nar karena sene neraka. Jadi neraka teh tempatna orang-orang nu daroraka. Ayo hukuman matak iblis manusia pertama kan anu nyebabkeun manehna asupna manusia makhluk makhluk pertama nya wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati ya. Wa inna rajula jeung saesuna hiji jalma layakdzibu anu bener-bener sok bohong ya fil mudorenya selalu hatta yuktaba indallah sehingga ditulis di sisi Allah kadzaban kadzab ini profesina jama anu selalu ngabohong ulah waka urusan gede nepi ka urusan leutik teu weleh ya ngobrol ngabohong da geus biasa atak kadzabnya sebagai pendusta. Amatak ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya di dieu panginten para ulama kapungkurnya nalika anjeunna diajar ilmu nulis hadis nyebarkeun hadis ngadawakeun sunah nabi ah eta maka syarat anu kada dipimiliknya tak kejujuran. Mun hadisna ya, diriwayatkeun ku jama nu ngabohong wah ini hadisna ditolak bahkan terkategori hadis anu paling bahayanya cacatna luar biasa karena dusta. Tak maudhu disebut katanya hadis palsu. Enggak diajarkeun karena hadis nabi mah loba anu ngabohong ya, karena ada kepentingan ya. Tak luar biasa na Islam mah. Jadi penyampe berita mun ena mah wartawannya anu ngaduikeun berita teh itu aya syaratna baheula mah kudu orang yang jujur. Selain cerdasnya kudu orang yang benar. Enggak boleh memanipulasi menambah mengurangi berita. Dari berita malah mun disebarkeun namahan. Beda jeung duit, duit mah dibikeun murangan. Berita mah disebarkeun namahan. Ya. Sok pamé urang aya kasus si kieu-kieu nya, lamun urang nampina ti sajami bakal kabawa. Tamahan, coba ditaroskeun ka rekam dituduhna. Kadang teu kitu kanyataan. Ya, jadi semakin nyebar ke A, B, C, mungkin apa? Ya, ya. Tak hadis-hadis kan ya, semakin jauh jeung nami semakin loba nu doib nanti. Kan di kalangan sahabat mah jarang aya hadis doib.
Ya, tapi setelah sahabat meninggal, tabiin tak mulai ya. Kamu tabiun tabiin, wah udah gitu ya. Semakin banyak asup kardio ya kan ini. Tak saku pami kurang diperhatos kayaknya ajaran Islam teh gitu ya. Ya, beda tiap negara kan. Tiap daerah tehnya kadang sok bingung ke orang awam itu mana nu benar itu nya. Misalnya ngarah teh capek mikir benar we kabeh da tujuanna karena Allah kan. Eta mah nu mau mikir, mung naluntik, mung ngorehnya, tapi nu cerdas makan wah moal mungkin. Kan Nabi teh saurang atunya. Yang ngelakukeun saurang perbuatanna beda-beda berarti iya aya nu salah. Aya nu kedah dikorek. Koreksi. Tapi dinyapan para ulama ketika ngahibahkeunnya, ngawakafkeun diri. Tapi kan aya nu teu nikah sagala. Tapi ka aya mudana menjelajahi dunia panginjang neangan hadis. Tapi kan teu balik deui ka negara na mau ti jalan teh. Karena tadi ingin menjaga sunah Nabi. Yang benar teh. Bahkan aya nu uih deui pas uih teh tos sepuh. Angkat 6 tahun pas usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bahkan uih ka angkat nuju pemuda pas uih tos aki-aki ka karek kawin. Karek nikah, karek mikiran masalah pribadi gitu. Poho karena rumah tangga, karena tadi hayang fokus. Jadi pengorbanan luar ari kurang nih sagenananya. Karena hadis teh kan bae cenah hadis-hadis doi poge da hadisnya gitu. Nyeun mah cenah hese, masyaallah. Baheula mah ulama nepi ka ngorbankeun harta tanaga. Hayang apal ieu teh sahih ta ieu teh doib ka denu doib mantong di. Nah, tong dianggo pangnya tinggalkeun cek Imam Syafi'i mah nya piceun cenah ka tong sampah itu bahasana galak Imam Syafi'i mah. Lamun hadis kaula ucapan kaula sesuai jeung sunah Nabi cokot. Lamun beda alungkeun ka tong sampah. Ini bahasana kitu. Berarti kan isyaratnya lamun aya hadis teu sesuai jeung hadis na dhaif pi piceun gitu. Disuaina nu viral teh nu darah roi pina teh sing ngiring ngal dina medsosnya. Nah YouTube, aduh ya. Anu viral itu anu mudah dikenal itu. Dar anu sahihna mah. Ya, tepatos diperhatoskeun pangintenya. Ah jadi ieu pangintenya Ikhwan Fiddin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala baris nyatet nya. Jami nu jujur sebagai siddiq, pami jami anu ngabohong sebagai kadzdzab. Matakan saate dajjalnya, nah dajjal kan salah satu sifatnya kan kadzab, mendusta, berdusta ya. Jadi ngajarkeun kabohongannya. Jadi sesama kenang tukeun ieu bener ieu teu mah gampang eta we. Ya. Uji ku standar eta jujur jeung bohong eta. Eta lamun jalma geus ngabohong, nya naon we ucapanna paseh geus moal bener ka ituna. Eta teh bohong nu dibawana. Tapi kalau menjama jujur sesuai, nah ini luar biasa. Ya, benar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita pamitan jadi ya berusahalahnya, berusaha untuk jujurnya karena mawa kana kehadean. Kan urang teh yang hade lain. Yang jadi jalma soleh boga turunan, soleh istri, soleh salaki, soleh doa ge robbana hablana min azwaj tu sungal pae dibaca ari ngomong hati-hati kan mau bisa ya jadi urang kedah ya walaupun pahitnya wayahna tong aya sumput salindung komo jeung keluarga jeung budak jeung istri jeung ca jeung caroge aya apa adana buk berapa ya kan ku zaman media mahnya zaman ya ayeuna medsosnya banyak orang yang menutupi kejujuran ya yang terlihat tampil bagus menariknya kan itu ya kan komersialnya pun moto kan pasti keur nyeri huntu ge seri-seri cenah seri we heula semaya kan jadi hati-hati ya jadi ya ya anu teu ya karena ya belum punya belum mampunya maksakeun gitu kan era cenah ku batur-batur boga tetenya manya urang teu bisa itu kan teu boga batur geus baroga itu kan maksakeun teu jujur hatinya nya maksakeun ka itu nantinya kan itu nya
lamun aya eta mun teu aya kan sagala dihalalkeun nya. Waliyad billah lah insyaallah. Terus jujur itu menentramkan. Oh, masyaallah. Menenangkeun kana jiwa teh jujur berarti mun ngabohong ya meragukan, meresahkan nya. Nah, jadi karena kejujuran teh ketaatan bakal menentramkan nya. An-Nabi Muhammadin katampi ti Abu Muhammad ya gelar atau landian. Tanamina sa'al Hasan ibni Ali, Hasan putra Ali bin Abi Thalib. Jadi cucu Nabi, incu Nabi. Namina Hasan bin Ali. Da sok sebat dipanggilana Abu Muhammad. Ya, Abu Mu. Radhiyallahu anhuma mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan maksana ka Hasan sareng ka Ramana Ali bin Abi Thalib. Qala sasauran hafidtu simkuring apal. Hafal min Rasulullah sallam ti Rasulullah sallam. Simkuring apal cenah hiji hadis ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da tinggalkeun ma naon-naon yaribuka anu ngaragukeun anjeun. Kan sok ragunya teh kumaha nya? Saen ulah, canak ulah, lakukeun ulah sok aya geuningnya ditimbang ku dalil panginten hampir sami punya data apa. Nah, mau tak wihkan karena hati, hati ngaragukan. Nah, Islam menyebatkan lamun ragu tinggal. Nah, karena ragu teh tadi lain kehadian. Ila malayari buka karena perkara anu tengah ragukan anjing. Ya, nah, jadi sesama hati ya, itu bisa nilainya hiji perkara hiji pada melante saehenteuna itu jiwa. Pamit jiwa na masih bersih. Nah, itu bakal nimbulkeun keraguan lamun eta perkara kirang sae. Da mayari buka ila ma la yaribu. Tinggalkeun segala perkara anu ngaragukeun anjeun karena perkara anu teu ngaragukeun anjeun. Nah, fa inna sidqa kana saesuna bener jujur teh tuma ninatun nentremkeun. Lamun hirup hayang tentrem. Sok lamun ragu. Lamun ngabohong saudara. Nya, kaum anu teu biasa mah kan asa. Teu sih kadang guling gasaha nya, teu raos nya. Nu can biasa, nu geus biasa mah da. Justru lamun jujur jadi ragu, geus biasa bohong. Pitrang itu seperti itu. Jadi hate itu nya mere efek, mere dampak. Naon dilakukeun ku urang? Teta hate teh nya. Ya, teta. Jadi Allah teh luar biasa. Allah nyiptakeun hate dinu tiap jalma teh mere dampak karena naon dilakukeun ku urang. Mun urang ngelakukeun kabeneran, tenang hate teh teu goyah. Tapi lamun ka gorengan, kejahatan, kemaksiatan, di atas kabohongan, itu aya dampak. Jol ngageter te genah gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, ya. Hati jiwanya jiwa. Nah, jadi saur Nabi tinggalkeun nu ngaragukeun maksudna nu syubhat. Nu can jelas hukum halal haram. Nah, gitu. Ulah katanya moalahnya entang. Jadi dia sebutna teh warok gitu. Jadi memang kaidah dina Islam aya waro, waro itu kehati-hatian. Jadi ninggalkeun ulah wakanu haram, anu halal ge lamun sakirana ngaragukeun. Ya siga kisah eta geuning sa ulama dulu teh nya. Anu menakna nalika di sungai lapar gitu, manggihan apel palit kan. Jeul geuwek we kitu daang keur laparnya, aing geus seep emut astagfirullahaladzim. Apel saya can minta penghalalan kan dan gitu. Tapi kali cucuk di teang. Urang lamun manggih nu beureum di jalan itu anu 100 salamat. Ya, tiisnya ge. Ngadadak eureun hayu atuh ieu kaceuneh nyeri sampean ya. Tau pami urang ka kantor naon we nya sok ya. Kadang di masjid tinggalin HP 5 menit balik deui aya kene. Ya jadi memang nya eta ukuran lah jadi ikhwan fillah. Kan jeung simkuring mah ukuran nya
semakin banyak CCTV, semakin banyak orang yang tidak jujur. Tak kalau masih ada CCTV, ulah atau entong atau ulah tak atau berarti didinya jamana lo banu tu balam nara tete. Inya kan? Mana atau membuka ima ya CCTV masih dari sisi ataunya itu lah mana ya CCTV dinyatir lo banu tu benar jamana atau masyarakat anu ayah didinya. Tapi dia makan teh ya alhamdulillah dah balager gitu. Salole. Ek nyokot naon da arah reuah tuh nuwana naon ieu. Oh cokot teunana. Jadi itu ya. Jadi kan ini zaman modern kan semakin dipermudahnya. Isu kan semakin banyak CCTV itu nundukkeun jamana semakin berbahaya. Jadi semakin canggih teknologi eta nandakeun jamana semakin jahat. Banyak kan itu lurusnya. Jadi faina sidqa tumahnina. Jujur itu antrem ke wal kadiba jeung bohong jeung saesuna bohong mah ribatun ngaragukeun nya. Sabalik tinu teu antremkeun meresah resah. So, moal tenang hirup. Ya. Ya jamaahnya dohirna mah gampilnya hartana saranana luar ya. Tapi hareudang wae ini cekcok wae pasea wae tah eta geus eta aya anu ditutup-tutupi kitu nya tah eta jadi ieu ya, konsep ya Islamnya itu jadi ya, jadi pendidikan ge nya hakikatna mah sakola teh ieu ngahasilkeun pribadi-pribadi anu jujur. Tak saur Nabi, lamun ngaragukeun berarti eta bohong, berarti eta dosa, kamaksiatan tinggalkeun. Lamun kahadean mah moal ngaragukeun tapi nentremkeun nya. Nentremkeun nya. Rawahu Tirmidzi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tayeuna luar biasa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terakhir ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jujur itu harus disampaikan di dakwah. Jadi ya banyaknya cara dakwah itu kan teukur dina mimbar. Ya, tidak wungkul ku jama-jama anu pandai berbicara ya. Ku khotib lah atau ku ustaz ku kiai ya. Bisa oleh semua orang. Ada antawisna naon ta dakwah teh melakukan kejujuran. Kita membuat sistem aturan itu ge sama berupaya ya. Upaya supaya orang berbuat jujur pangintenya. Takut di dieu panginten aya kisah panjangnya, kisah panjang dialog ya. Jadi Raja Herakles, Raja Romawi itu pernah berkunjung ke Arab. Karena mendengar dinya izin Nabi gitu ya, rada kaget berkunjung ditampi ku tokoh orang-orang musyrik Quraisy di saat itu nyata Abu Sufyan. Abu Sufyan masih posisina kafir. Anjeuna hoyong naroskeun ngeunaan hakikat yang anu ngaku-ngaku jadi nabi nyata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mutak terjadi itu. Nu hadis bari teh panjang geus analisisna di awal kitabna gitu. Tamatak dia disingkat. Tak ieu panginten perkara-perkara anu disampaikan ku nabinya, diajarkan ku nabi ya. Tapi nu menarik dina kisah dialog ieu pangintennya Abu Sufyan. Abu Sufyan teh masih kafir. Ya. Masih kafir. Tapi aneh teu ngabohong teh. Jadi Abu Sufyan teh nyage kafir tapi kajujuran nama masih menyimpan. Beda jeung Abu Lahab. Abu Lahab ujar mah loba ngabohong. Abu Sufyan, mata kunaon Abu Sufyan di akhirnya asup Islamnya. Karena ya, walau alamnya, tapi secara hikmah, karena anjeuna pernah menjaga status Nabi, memuji Nabi, walaupun can asup Islam. Mata Abu Sufyan asup Islam di akhirnya. Bahkan putrina Maimunah kan Maimunah teh putrina, itu jadi garwa Nabi. Terus Muawiyah putrana. Ya, itu jadi pemimpin, itu langsung diangkat gubernur di Syam. Ya. Jadi keluarga Abu Sufyan itu nyana pikat budak-budak nate
Oh, luar biasa karena Islam. Putrina dijadikan garo istri Nabi, Maimunah teh. Ya, Abu Sa Muawiyah. Muawiyah, Muawiyah ge jadi gubernur, bahkan kemudian hari bakal jadi khalifahnya. Khalifah sabada Ali bin Abi Thalib, ngantun, ngantun. Tapi jadi ikhwan fillah, jadi maksudna kieu. Jadi jama, jadi jama hadete teh ujug-ujug gitu. Naon ujug-ujug teh atuh? Jadi teu kitu wae enggak bisa ya. Ya pasti sebelumna sataacana anjeunna punya karakter sifat nu sae tadi antawisna kajujuran. Tak lamun urang sakumaha we goreng kelakuan jama tapi lamun masih mempertahankan kejujuran insyaallah lahnya hiji jama mah bakal euy deui insyaallah. Ya, tapi lamun jama geus ente jujur, ente konsisten kang diucapkan wahyu bahwa ayo meninggal kerana perjalanan hirup Abu Sufyan dan kulawargana, kulawargana anu bahelamanan tang Islam tapi ka pamajikan age Hindu nah ini teh kan anu nitawasi nyokot jantung eta sa Hamzah itu kan Hindu nah. Aduh, tapi akhirnya melibat Islam ya gitulah karena mungkin ya ada kejujuran yang masih nalikarita disembunyi yang kusaub lingkungan tekanan masyarakat popularitas gitu kan akhirnya menyebabkan anjeunna egonannya tapi nalika pun diberi kesempatan mas sudah ditaklukkan kan leah akhirnya lebet is bakal jadi sejarah luar biasa. Anabi Sufyan Sokhr bin Harbin kata piti Abu Sufyan Sokhr bin Harb radhiyallahu an fi hadisihi tawil dina hadisna nu panjang itu panjang panjangnya pikis soti Hirokla ngenaan kisah Hirokla Hirokla teh Heraklesnya jadi raja Romawi berkuasa zaman Nabi namina Herakles ya. Kola Hiroklu ya, Heraklesnya semacam gelar nama siga Fir'aun deui nama presidennya teh yang saha ngaranna sih nama Hiroklu kan Fir'aun kayak kan duka namanya sih nama Fir'aun akurannya tak Hiroklu sama Hiroklu. Famada ya'muruku maka naon anu diparentahkan ke aranjen. Eta nabi tecena nitah naon ke aranjen. Yani an nabi sallallahu alaihi wasallam nyata nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Abu Sufyana Abu Sufyan ngadau atau ngawaler kultu simpuri ngawaler. Ya kulu anjena ngajak ngadakwahkeun ubudullah sok aranjeun ibadah ka Allah wahdahu anu hiji la tus wala tusyriku jeung aranjeun ulah ngaduakeun bihi ka Allah sayan kunaon wae oge jujur kan eta cenah raja anjeunna teh nitah sangkan ibadah teh mung ka Allah subhanahu wa taala ulah sekedik oge nyakutukeun ngaduakeun Allah subhanahu wa taala. Watruku jeng aranjen kudu ninggalkan maya kulu naon-naon diucapkan aba ukum ku karuhun-karuhun aranjen ya karena lobana kan karuhunnya nah itu kan orang mana nenek moyang akinini ya gitu kan rata-rata bertentangan jeng syariat ya tatoyur ya penganggapan nasib buruk pengennya nasib tidak baik ayah bulan siang wah macam-macam tak itu masih gak diurang, banyak naon dilakukan ku karuhun-karuhun baheula kan banyak kanu bertentangan jeng nilai-nilai Islam mun aya kupu-kupu cenah aya tamu anini mun init-initan kade ulah poe anu mun rek kawin rek hajat kade ulah bulan anu rek panen baheula ya. Nyangu heula nya nyangu koneng kan ya. Nah, terus disimpan itu kan di tengah sawah tumpeng jadi macam-macam lah jadi sakit tuh wayo watruku mayakulu aba jadi kan banyaknya ya ungkapan-ungkapan ya ucapan-ucapan keyakinan bertentangan syarang syariat Allah subhanahu wa ta'ala wayamuruna anjeunna ge miwarang kabi bisolah pikeun solat wasidqi
nitah kami sangka jadi jalma nuju. Tengah bohongnya eta Abu Sufyannya. Padahal kan keur menjadi musuh eta teh. Padahal mah atuhnya balikeun e faktana supaya diserang teh. Tangkap Rasul. Henteu kan jujur dia. Jadi asidku ya, nitah sangkan ka di jalma anu jujur. Jadi kebiasaan jahiliyah teh yang geus biasa bohong. Ya, geus biasa bohong. Wal afaf, afaf teh ngajaga kehormatan. Harga dirinya ngajaga harga harga diri terutama para perempuan. Para istri jeung baheula tos aneh. Tos aya jaman jahiliyahnya istri-istri anu ya kitulah. Tayana ge buah-buah balalik deui nya. Ngan dibungkus ku modern na ieu namanya. Nah ini jual afaf, afaf tuh ngajaga kahor, kehormatannya, harga dirinya gitu. Biasanya afaf itu selain kehormatan diri, oke, okay, ya menjaga dirinya. Jadi tidak menjadi pelaku anu mudah meminta-minta. Afaf itu sama ya, afaf ya menjaga kehormatannya. Ya, kehormatan teh ya maksudnya akhlak kita. Tidak menjadi jamaah anu mudah meminta terutama kepada sesami jamaah. Kan Rasulullah pami ngabaiat, ngabaiat teh mere janji anu kada dilaksanakeun ku para sahabatnya. Kan pami ngabaiat teh kitu. Jadi bayat tuh bukan sanes naon? Sanes ajaran anu enggal sanes. Ajaran umum anu dina Islam itu. Nita salat, nita zakat ya. Jadi semacam penegasan lah, penegasan di bayang. Ya, lain hartina anu can di anu teu dibaiat teu sampurna teu. Ieu mah kenegaskeun penegak karena eusi bayat mah kan aya dinu Islam nu wajib dilaksanakeun. Kan nita salat, nita zakat, nita jujur, takat. Sakapeung Nabi itu sok ngareos, teu tarik teuing. Tok sok pun tapen tak kajal mah nya, ieu ngareos pernah. Ayeuna tos dibaiat kitu para sahabat teh nu dibaiat teh pecutna murag. Pejutna datuan ini tak cik pangnyanakin kan tadi dibayat tok sok menta nya menta teh kan lain menta duit wae menta pangnyanakin menta panganukin akhirnya dia turun diambil sendiri naik deui kana ontana padahal dirinya teh aya sahabat nu lain baturna tan logika kitu ya logika logika kitu pangnya coba upami diurangi diterapkeun nya masyaallah luar biasanya. Nah, terakhir naon? Wasilah Nabi teh ngajarkeun ka kami pikeun nyambungkeun tuh tinggal. Ya. Ini kan sadayana parentah Islam mah hararade eueuh anu goreng. Ya. Nah, jadi naon dilakukeun ku Nabi teh kan teu aya di zaman jahiliyah tos mulai terkikis sekedik demi sekedik salat naon saya kejujuran tos sampil punah. Komo para gegedean inohong-inohong, para tokoh-tokoh itu punya tukang syair. Jadi tukang syair teh manehna teh jalma anu bisa mengungkapkan kata-kata yang manis tah tujuanna teh keur muji dununganna eta teh. Jadi semacam semacamnya lah nya juru bicarana. Jadi segala anu dilakukan ke dunungan anak teh ku majikan teh sanajan salah ge bakal dianggap benar dengan kalimat-kalimat yang menarik. Nah gitu. Balai tos aya tukang syair. Atak tukang syair mah deketna ge algaun. Ka jalma-jalma darorah kaungkul. Jadi orang yang penjilat. Mana teh tukang ngabohong, tukang nipu, tapi ku tukang syair mah dibalikeun. Asa siga ayeuna nya kan. Mereka nyalonkan partai politiknya, wah ya kan jubirna anu ngabela habis-habisan. Nanti zaman Nabi sudah ada. Jadi ulah aneh naon deuleuh. Aya wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Jadi syu'ara mata kaya surat asy-syu'ara. Ah tukang syair. Anu syair itu ahli sastra kan sok pandai. Ya, pandai mengungkapkan kata-kata ya, sehingga jama anu goreng geus apal sieu teh goreng tukang bohong tapi dengan kecakapan manehna memuji nepi ka batur teh teu percaya ta jaman Nabi teh tiap orang itu punya. Nah, jadi angkot si anu sebutkeun muji ku bahasa-bahasa anu endah ya kan sok ayeuna tingali nya
pamedi tinggal-tinggal namanya, asa teh jauh beda ya. Orang sudah tahu ieu teh salah, si ieu teh abe, tapi aya anu ngamujina teh nya. Gitu ya. Zaman Nabi mah atus aya nya. Muttafaq alaih sahih hadisna Bukhari Muslim. Tapi pangitanya para hadirin akhwati mangemukonya. Mudah-mudahanlah urang sadayana nya ya, berusahanya, berusaha satiasa mungkin bersikap jujurnya ya. Sanaos kana diri urang, ka keluarga urang, antenan urang jujur ka Allah Subhanahu wa taala, eta panginten anu langkung-langkung kedah kurang jadi diprioritaskeun. Margi nalika urang tos mengendalkeun sebagai diri seorang muslim nyawayana nya, urang kedah taatnya itu. Yeuh mah disebut Islam hayang tapi sholat tarah kan teh meureun geus teu jujur teh. Ya, geus teu jujur meureun nya. Disebut muslim itu kan orang yang pasrah, tumarima naon we nu diperintahkeun ku Allah siap tun tunduk, tapi dititah sodako ya, dititah mere dititah ngaji nah, jadi itu kumaha asa tapanginten eta kedah jadi ya remutan lah nya lenyepaneun kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ageung manfaatna kanggo urang sadayana ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.